Mosfit TV. Channel TV paling berisi, paling gelo, jeung paling edan. Perkenalkan, ini rumah saya. Rumah lo keren juga, bro. Yoi, terima kasih. Okay, biasa, okay. Papa lagi sibuk. Mama arisan panci. Aduh. Yeah. Akhirnya kita berada di mana nih, Pak? Ini kita di episode Extreme Mosfit TV, yes. Episode spesial, bro. Ngeri. Makanya gue kaget juga ternyata edan gini rumah lo, bro. Gila, di dalam ada apa aja, bro? Ada kolam renang. Sadis. Ada time zone. Dan juga ada STM. Jadi di ruangan yang ini kita... Oh, ini biasa buat ngumpul-ngumpul. Ngumpul-ngumpul. Ya. Mungkin teman-teman juga banyak yang nanya, kok Extreme Mosfit sekarang... Kenapa? Beda tempatnya. Oh. Gitu. Tadinya mau di Pasar Caringin, cuman duk-duk. Iya, betul ya. Oh, tadinya gua mau di Pasar Ancol, Pasar Caringin, cuman ya gitulah. Becek. Becek. Banyak ini lagi apa lalu-lalang orang ya, ribet jadi kalau buat syuting, makanya kita pilih di sini. Di sini, siapa tahu ntar ada Extreme Mosfit spesial syuting di kapal induk. Usadi. Spesial. Bukan spesial. Oke, bro, nih malam ini kita udah ada di Pendopo. Kota Bandung. Wow. Sadis. Kapan lagi Pendopo Kota Bandung dia? Ya, ya dipakai syuting Extreme Mosfit TV, benar enggak? Bahagia. Benar. Kebahagiaan itu selalu ada di benak manusia. Ya, ya. Yang penting mah happy. Yoi. Ya, enggak mau syuting di mana aja, yang penting ketawa ke TV. Nah, ya, gitu, bro. Mau syuting di stadion? Benar. Mau syuting di dalam sumur. Kolam renang. Yang penting berbahagia bener, tersenyum. Betul. Ya. Nah, malam ini, bro, yoi, kita bakal ngobrol sama salah satu tokoh penting Kota Bandung, bro. Mungkin orang-orang sekarang lagi rame berbicara tentang Bandung kota musik, ya nggak? Kayaknya kita lebih enak kalau ngobrol sama beliau. Yoi. Tentang sebenarnya Bandung kota musik teh yang gimana sih? Iya. Bener, seperti apa sih? Seperti apa? Ya nggak, bro? Sekarang lo kan tau sendiri, banyak temen-temen. Banyak. Kemarin Jasad, Burger Kill baru pulang dari Eropa, ya tour ya. Terus masih banyak lagi lah. Sekarang Sigit lagi tur di Australia. Kan? Terus prestasi-prestasi musisi-musisi Bandung banyak. Juga banyak. Bener-bener. Power Punk, kemarin tur di mana? Tur di Bangladesh. Sadis. Iya. Bangladesh lanjut ke Papua Nugini. Dari Papua Nugini langsung ke Pak Ibun. Karena kecengklak. Iya, bro. Maksudnya rame nih kan dibicarakan tentang Bandung kota musik. Kota musik. Dan kita kan... sebagai insan musik, sebagai pelaku industri musik di Kota Bandung ya, pelaku kreatif kan sebenarnya pengen tahu, bro. Ya. Sebetulnya kemarin tuh kok bisa band-band dari Bandung melakukan tour ya kan? Keluar negeri, keluar kandang. Keluar kandang. Iya, berarti menunjukkan bahwa band Bandung teh bukan jago kandang, bro. Jago kandang. Iya enggak? Lu main band udah berapa lama? 15 tahun lah, Beh. Sadi. Prestasi yang udah dikejar udah banyak. Cita-cita lo mau main apa? Apa? Cita-cita lo mau main di mana kalau manggung? Hollywood. Sadis. Hollywood lo mau ketemu siapa di Hollywood, bro? Mike Tyson. Mike Tyson mah di ring tinju, bukan di Tapi bukan di Hollywood. Salah satu orang yang idolakan saya di Amerika yaitu Mike Tyson. Dia orang yang paling sabar. Iya. Dikegel celegi tala ngalawan. Tapi total lu emang, bro. Iya. Yeah. Iya, semua diikutin. Iya. Yeah. Gua mau atletik. Oke, okay. Magic Johnson? Iya, yeah. Tinju lu juga tinju. Aktif kan atletik, lu? Atletik, lempar. Anggar. Yang paling susah ngitung anggar. Gimana caranya ngitung anggar? Asik. Ngitung anggar liur. Ya. Emang? Makanya orang yang sabar itu adalah wasit anggar. Gua asal mimpi. Kenapa, bro? Berada di tempat ini asli. Yeah. Ini adalah prestasi yang luar biasa begitu. Wedah, ya, kasih pas dulu dong buat bakal ini. Diceritain ke anak cucu gua nih, iya. Bahwa gua pernah syuting di tempat ini dan bintang tamunya juga adalah orang nomor satu di Bandung. Dan satu lagi, wali kotanya CSI. Mungkin ya, satu-satunya iya, satu-satunya orang Derwati yang pernah syuting di sini teh lu, bro. Nanti lagi mah kalau bikin KTP orang Derwati minta tanda tangannya ke lu. Iya, makanya lurah dan camat Derwati hati-hati berhubungan dengan saya. Weh, gade. Jangan macam-macam.
Sanami, Sanami. Ujang Rahmat. Aduh. Iya bro, benar. Tapi kalau ngobrolin tentang musik ya di Kota Bandung ya, kan nggak pernah habis ya bro ya. Nggak pernah habis. Gerakan demi gerakan, movement-movement temen-temen tuh selalu ada aja terus, ya kan. Hmm. Tapi kan di satu sisi juga sebetulnya temen-temen juga butuh support, ya kan, butuh dukungan dari pemerintah yang khususnya buat bikin event kah atau perizinan acara. Ya, bakalan kita obrolin malam bakal ini. Obrolin. Ya, bro, ya, di edisi spesial Extreme Mode Speed TV. Ya. Oke, okay, guys, so stay tune terus di Extreme Mode Speed TV. Saya Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung. Saksikan saya hanya di Extreme Mosfit TV. Yo, saya DJ I. Sampai bertemu di Extreme Mosfit Roots. Yeah. Yes. Segmen yang kedua, segmen yang kedua di edisi spesial Extreme Mode Speed TV di Pendopo Bandung. Yes. Gila gaya ya, bro ya. Untuk menyambut kedatangan bintang tamu yang saya idolakan ini, saya persembahkan spesial lagu yang baru dibikin barusan. Oke, lo menyanyi ya, bro ya? Iya. Oke, oke, oke. Halo, halo Bandung. Ula poho cika pundung. Halo, halo Bandung. Ula poho ujung baru. Halo, halo Bandung. Oge oge riung Bandung. Tong poho lewat kaci padung. Bisik keruk kita mah orang Bandung. Orang Bandung tidak pernah pundung, orang jangan Bandung pernah mengeluh, betul, jangan pernah kerung. Betul. Orang Bandung adalah mulas ternyum. Yes. Oke, bro, tamu spesial kita panggil langsung Bapak Ridwan Kamil. Selamat, Kang. Cari di mana? Oh iya, Kang. Baik, Kang. Waduh. Ya. Apa lagi, bro? Yo, iya, be. Anak metal mengokupasi pendopo. Iya. Nih, dua abad sejarah pendopo karek anak metal ayah di pendopo. Dua abad. Terus gaya nanti jika nomboga imahna. Padahal imah batur. Imah batur. Dijiga-jiga, Kang. Dijiga-jiga. Dua abad. Hidup itu harus banyak cita-cita. Iya, ya, benar. Bro, ya. Ini dibawa, salah satu cita-cita. Dibawa gembira aja lah. Iya. Seperti betul tadi lagu Halo Halo Bandung di aransemen ya. Iya. Ya bagus. Jangan hilap ke Cikapundung. Jangan lupa ke Ujung Merung. Tong hilap Cipadung. Komoriung Bandung. Demen menang nyandung. Ingat eta. Jangan nyandung. Karena jumlah di Bandung, jumlah lelaki lebih banyak 32.000 dibanding aww. Berarti ceweknya dikit pisan ya, Kang? Enggak ada stok. Ceweknya dikit. Cewek lebih sedikit dari lelaki. Tuh. Kami lah teteng hitung hiji-hiji enggak jajar. Berarti salah satu alasan Akang bikin Taman Jomblo teh karena gitu juga ya. Lelaki-lelaki kesepian. Iya. Anak-anak metal teh banyak jomblonya, Kang. Bahkan udah akut. Dulu ini sempat akut tapi udah sembuh. Tapi jangan salah. Waktu saya nikah saksinya beliau. Terima kasih, Kang. Rapi Ahmad. Sebelum nikah julukannya Jones, Jondo Ngenes. Jomblo Ngenes. Ini ya Joker. Kang. Jomblo keren. Makasih. Iya dong, bro. Kang, ini kan ngobrolin Extreme Mode Speed TV ini kan tentang musik sebetulnya. Jadi kita bahas tentang musik ya, bro. Coba lu kasih back sound yang biar kayak di kafe-kafe. Ah, sedap. Ini, Kang. Pertanyaan pertama lah, capek nggak jadi wali kota Kota Bandung? Aiji, kalau mau jujur capek, karena banyak di lapangan. Karena kalau tidak banyak di lapangan urusan nggak beres. Jadi kalau jadi wali kota Bandung hanya duduk di kursi depan meja, betul. Nunggu anak buah laporan nggak beres. Beresnya itu kalau ke lapangan,
lihat sungai Cikapundung, membereskan dan lain sebagainya, itu baru beres. Sehingga memang kepada siapapun yang mau jadi wali kota Bandung, fisik harus kuat. Fisik harus kudu strong. Kudu strong. Strong. Jangan. Tapi ya, karena saya lahir di Bandung. Betul. Sekolah di Bandung, bertemu jodoh di Bandung. Jadi capek itu fisik, tapi kalau otak mental itu ikhlas, semua capek itu hilang. Wah, eta gak perlu digaris bawah itu, Bro. Kayak main musik, sob. Kan anger capeknya, tapi ya, karena dibawa enjoy, dinikmati, gak kerasa. Tahu-tahu sudah banyak album ya. Iya, betul. Beyond Coma and Despair. Terus Venomous. Venomous. Berkarat. Apa saya di? Nek metal doi. Tiga titik hitam. Featuring Fadli kan. Pak Emil mau bikin album juga. Penjara Batin. Penjara Bancuy. Berkarat, bersatu. Under the Scar. Under the Scar. Oh, only the Strong. Burger Kill. Resah dera jiwa. Sadis. Betul, Kang. Rendah anjing hitam. Anjing tanah. Anjing tanah. Anjing tanah, Kang. Yang baru lagi anjing kampung. Atur aku. Atur Eke. Kang. Ini kan teman-teman lagi rame ngebahas tentang Bandung kota musik ya. Sebenarnya sebelum kita ngomongin tentang Bandungnya aja dulu, menurut Kang Emil, kota musik yang ideal itu yang seperti apa sih? Ya, disebut ideal itu begini. Disebut ideal itu pada saat musik jadi budaya. Oke. Jadi musik itu kalau hanya disempitkan jadi ekonomi ya, hanya urusan ekonomi, bagi saya itu belum jadi kota musik. Tapi kalau jadi budaya, tidak ada ekonomi uang, orang senang bermusik. Nah, begitu ya. Tiap ada suasana, dia bermusik. Nah, itulah baru kita sebut sebagai budaya. Mau ngerekam gampang, mau bikin lagu gampang, diapresiasi. Itu mimpinya seperti itu. Majalah Rolling Stone kan pernah survei, kenapa orang Bandung ini kreatif dalam bermusik. Jawabannya dua, satu cuaca. Enak like kan? This, cuacanya. Cuacanya kan tiris. Tiris. Jadi mun galau maksimal. Ngelamun aja lo. Pasti lila di toilet kan. Minimal sejam. Kedua, selain cuaca yang nyaman, sejuk, melahirkan daya imajinasi kreasi yang lebih tinggi, lebih maksimal. Kedua, yang bikin orang Bandung kreatif bermusik karena sering nongkrong bareng. Karena sering nongkrong, satu hobi bikin grup Burger Kill. Grup Napop, jadi Noah, kan begitu. Ini senang apa, jadi grup apa. Itu karena sering nongkrong. Makanya sebagai wali kota, karena saya tahu hasil survei majalah Rolling Stone itu begitu, saya banyakin tempat nongkrong. Keren! Nongkrong itu keren asal no narkoba, itu aja. Benar. Gak boleh sabu-sabu kecuali sayuran buah-buahan boleh. Ya, betul. Atau narkokung, nangkring ngaroko jeng dar kangkung. Narkosek, narik kolor esek-esek. Bes narkosek, dar maji. Dahar lima ngaku haji. Udah mana, memang ngaku haji ya kan? Iya Kang. Berarti menurut Akang, ketika Bandung bisa disebut sebagai kota musik adalah ketika semua warganya bermusik itu jadi budaya. Jadi budaya, betapa mencipta, mengapresiasi musik itu begitu mudah dan tidak harus jadi pemusik profesional. Karena musik itu kan ekspresi budaya. Sebagai manusia, cara kita berbudaya apa? Baju. Baju ini kan ekspresi budaya, bahwa saya ini jati dirinya. Kedua, dengan berbahasa. Makin tinggi bahasa, makin rumit, makin tinggi budayanya. Kemudian ekspresi bermusik, berbunyi-bunyi kan? Ada yang berpuisi, ada yang menulis, ada yang bermusik sebagai ekspresinya. Saya periksa, ternyata genrenya semua ada. Metalwe kan seberapa subgenrenya, ya. Belum yang popnya, belum yang jazznya, yang dangdutnya, sebagainya. Maka saya bilang, karena saking banyaknya, alangkah baiknya kita punya satu visi. Yaitu, bisa nggak kita kompak bikin
sebuah mimpi namanya Bandung Kota Musik. Nah. Untuk jadi mimpi itu, saya justru bertanya, Kang Eben, Kang Gebek, kira-kira kumaha, butuh apa supaya Bandung Kota Musik? Salah satunya, saya ingin sampaikan, justru yang menjadi duta besar musik ke dunia, bukan band-band yang mainstream, yang ada di major label, justru saya Burger Kill sama Jasad, saya kirim ke Eropa kan? Betul. Karena mereka musiknya lebih diapresiasi sambil saya titip pesan. Ya. Oke, Kang, ini kan yang tentang project yang tadi barusan Akang bahas, Burger Kill dan Jasad sempat berangkat ke Eropa ya, di beberapa festival besar lah, katakan festival terbesar di dunia bahkan Wacken. Nah, kan teman-teman nih nggak banyak tahu sebetulnya ini awal idenya timbulnya dari Kang Emil kan, oh, waktu ketemu sama John Rashbone ya. Ceritain sedikit dong, ya, Kang, cita-citanya kan dulu tuh gimana sih, Kang? Jadi, kita harus paham bahwa alat yang paling bisa diterima oleh semua bangsa itu adalah musik. Gak usah ngerti bahasanya, gak usah ngerti teksnya, yang penting musiknya masuk ke hati. Gerakan, kan ikut bergerak, berarti nyambung. Ya. Dari semua genre musik di Indonesia, hasil penelitian menunjukkan justru musik-musik metal inilah yang lebih mudah diterima oleh dunia kan. Betul. Nah, gara-gara itulah saya bilang kan, ya udah kita promosi Kota Bandung, tapi bukan ngirim-ngirim tari-tarian atau pameran, tapi ngirim pemusik yang diterima di luar negeri itu. Eta sadis. Dan hasil nonte seleksinya ya menunjukkan Burger King sama Jasad lah yang paling pas mewakili semangat Bandung hari ini. Ada semangat independennya, ada semangat rebelnya gitu kan. Bahwa dan juga saya ingin tunjukkan di mana lagi di dunia ada pemerintah kota yang formal tiba-tiba jeung anak metal gabung gitu. Kalau kita tidak lancar berbahasa Inggris, kalau kita nyanyi, saya juga pernah Kang nyanyi di sebuah nontonnya boleh semua, tapi saya nyanyi nggak tahu bahasanya, nggak tahu dia ngerti, nggak tahu nggak. Nggak maksudnya. Miri Omari, tapi dia langsung. Asik. Gerakannya tuh yang ngikuti Kang kayak kapal goyang. Asik. Ya lu mah bahasa Toke juga ngerti loh, jadi nggak sulit gitu. Jadi ternyata di Bandung tuh banyak orang-orang yang berprestasi juga di kancah dunia dari musik ya Kang. Padahal kamu tuh nyanyi temane garoreng patut. Iya. Iya Kang. Ya, oke Kang. Sahangaran mere saha. Kenalan heula. Oke Kang. Oke Kang, tapi kan itu tadi pertanyaan yang baru mungkin kenapa akhirnya ada gini ya. Soalnya di teman-teman di komunitas tuh kan dulu bisa dibilang kita tuh sulit dapat support dari pemerintah gitu ya. Dan ini di eranya Akang nih ternyata banyak teman-teman yang merasa diberi ruang gerak. Ya, gitu. Sekarang saya balik tanya, kalau ada yang bilang saya susah dapat support dari pemerintah, sekarang saya balik, kamu mau apa? Benar bro. Mau apa? Iya. Lu mau apa? Mau studio saya jadiin. Iya. Mau konser banyak kita omongin. Apa sekarang dibalik? Iya. Karena dulu saya warga, takdir Allah jadi wali kota. Saya paham pola warga. Dulu kan saya bukan birokrat, saya bukan anggota partai. Saya warga jika kamu-kamu ya. Iya, betul. Kan takdirnya jadi wali kota, jadi pola pikir saya paham. Sekarang saya balik. Udah gak usah banyak komplain-komplain, sekarang saya balik tanya, kamu mau apa? Itu kumpulin. Apa? Apakah fasilitas, apakah kemudahan izin, apakah naon gitu. Itulah maksud saya, sok ngarumpul genre-genre musik. Itu yang saya maksud, kita bikin Bandung rute kota musik yang lukumaha gitu, yang bagaimana. Eta sadis. Keren bro. Tapi sejauh ini Akang udah banyak teman-teman musisi ya, yang alhamdulillah pisang. Sudah banyak karena di Bandung ini banyak pisannya. Ngomong ke dia, ngelitut ke bawah, ya ada pundung. Karena begitu banyaknya. Jadi artinya sekarang mah di Extreme Mosfit ini saya sampaikan, siapa yang dengar merasa peduli tentang musik, udahlah bisa lewat Twitter, Instagram, kirim surat, email, segala rupa. Nah, termasuk barudak oge gitu kan. Ya. Punya mimpi apa mumpung saya jadi wali kota gitu. Jadi dengar buat teman-teman juga di
kalau misalkan kita punya mimpi-mimpi apa, ya mungkin bisa di, punya rencana-rencana mungkin bisa didiskusikan ya, ya Kang ya, karena banyak. Mungkin ada cara-cara yang mungkin dulu teman-teman belum pernah lakukan sebelumnya dan sekarang mungkin sudah dibuka oleh beberapa teman seperti Burger Kill atau Jasad berbicara tentang support dari pemerintah seperti gimana. Betul. Ya kan? Dalam 2 tahun salah satu yang kami sudah siap, kita akan bikin gedung konser musik ya, kan? Ya, di Cikutra. Itu proyeknya Pemprov yang kami dukung oleh Pemkot. Kedua, kita mau bikin museum musik. Ya, kan dari tahun 50-an, 60-an sampai sekarang, ya. Wah ngaran cabang lah istilahnya ya, makin ya, ya. Banyak. Tambah banyak. Jadi banyak sekali gitu ya. Yang makanya buru-buru sebelum kan? Dia jadi wali kota. Iya. Bisi mening. Poho. Iya, di mending. Sebelum jadi wali kota dikerasin dulu taruh di museum musik. Oke bro, semakin ramai ya. Kalian juga tahu siapa gua sebenarnya Kang ya? Waktu iya. Bandung juga Pak. Ya iya tuh bro, siapa yang nggak tahu? Drummer bro? Terbaik dunia. Pak Wali, Sanes RW. Ya. Eh bro, Kang ya. Gua juga wali murid. Oke bro, nih ngobrol sama Kang Emilnya makin seru. Kita bakalan ngobrol lagi sama Kang Emil di segmen berikutnya seputaran tentang Bandung Kota Musik. Musik. Ya, oke. Okay. Yes. So, terus stay tune di Extreme Hotbit TV. Hi, we are Reface the Face. Saksikan kita di Extreme Mosfit TV Live. Yes, bro. Masih di edisi spesial Extreme Mosfit TV bersama Kang Emil dan kita di lokasi di Pendopo Kota Bandung. Iya, Pendopo Kota Bandung. Enak tinggal di rumah, tinggal di pendopo? Enak mah tinggal rumah sendiri. Ini mah anak kos. Oh, di sini tuh ya. Numpang lewat. Tapi kosan kayak gini mah ya mau semua juga ya, Bro ya. Ada Kang kosan. Tapi loba jurik. Loba jurik itu di mana-mana jurik mah. Ada Kang di kosan di Cikutra ya, kamar mandi di dalam serai sama satpam. Oke, okay, Kang tadi kan ngobrolin tentang ini ya, kreativitas nih Kang. Akang kan sebagai arsitek dulu Kang. Terus Akang kan pasti punya role model nih, tokoh lah Kang. Yang nah, diidolakan. Siapa Kang? Oh, kalau tokoh mang saya nggak akan ragu bilang Bung Karno lah ya. Bung Karno teh arsitek. Karyanya di Bandung banyak. Dulu sekolah di ITB. Dulu namanya sipil tapi jurusan arsitek. Nah itu role model saya. Kenapa? Karena sambil profesinya arsitek, Bung Karno itu jago berimajinasi. Imajinasinya lah yang membuat jadi Indonesia kan? Yeah, imajinasinya betul. Membuat pas jadi presiden jadi Monas, jadi Istiqlal, jadi Bung Karno kan? Karno, ya. Yang dulu Senayan, Semanggi. Sambil mikirin negara, sambil mikirin arsitek gitu. Jadi saya berkiblat lah ya, bahwa hidupnya kelihatannya luar biasa lah. Tinggal saya terjemahkan di zaman ayeuna, tantangan kan beda-beda. Betul. Tapi kuncinya setiap manusia punya daya imajinasi. Yes. Setiap manusia loh ya. Setiap manusia. Bukan yang udah keren berkarya, imajinasinya diterjemahkan. Saya mah visual, jadi bangunan. Kamu-kamu verbalnya dan musikal kan gitu. Ada imajinasinya teks, juga penulis-penulis. Jadi semua orang bisa berimajinasi. Kan berarti Akang sekarang melakukan hal yang katakanlah sama lah dengan Soekarno ya. Maksudnya Akang memimpin dan merancang kota. Sebetulnya apa sih yang ada di cita-cita di kepala Akang nih ketika jadi wali kota. Pengennya teh Bandung teh. Iya. Gimana Kang? Saya mah ayah bahasa Inggrisnya lah ya, karena gampang. Jadi ingin livable, livable itu kotanya layak. Teu macet, teu banjir, ekonomi jalan. Ada lovable. Lovable itu dicintai, dikangeni. Makanya kan ada tulisan, Bandung bukan hanya perasaan, bukan hanya nama geografis, tapi juga adalah ungkapan perasaan. Bandung diciptakan saat Tuhan sedang tersenyum dan sebagainya. Itu menunjukkan emosi.
Jadi saya ingin dua hal tadi, fungsinya berhasil, tapi nilai-nilai budaya, nilai-nilai emosi berhasil. Makanya di zaman saya bikin namanya Happiness Project. Oh, itu proyek keren, kebahagiaan. Keren. Yes, Happiness Project. Dan skor kita hari ini sudah tinggi, indeks kebahagiaan, happiness index itu 70,6. Bahagia. Jadi di Bandung hari ini susah cari orang yang tidak tersenyum. Makanya mendingan tersenyum. Kecuali lomba hutang atau ditikung teman. Etawe dua. Pokoknya kita harus tetap tersenyum. Jangan kayak fotonya menir. Ya. Dari tahun berapa dia cicing? 28. 28. Kurang lovable tadi. Kurang lovable. Ya, mungkin enggak ya, kurang kasih sayang mungkin ya nyanyi menir. Kang, terus tentang gedung pertunjukan. Di Bandung itu bisa kan kemarin sempat ada orang yang bilang katanya Bandung disebut sebagai kota pertunjukan tapi enggak punya gedung pertunjukan. Nah, itu kan sebetulnya miris, ya. Kang. Dan teman-teman di scene musik nih sebetulnya nanya nih kapan sih Bandung? Iya, makanya gini. Saya kan baru jadi wali kota cuma 2,5 tahun ya. PR banyak sekali lah. Setahun saya ambil keputusan 1,200. Saking banyaknya problem. Sadis, bro. Makanya tadi ekspresi-ekspresi aspirasi itu tolong dikumpulkan lah. Pak, pengen bikin gedung musik, pengen lapangan musik, pengen studio, sok kumpulin. Karena dalam waktu sekian bulan saya akan bikin master plan. Inilah rute Bandung Kota Musik. Mau ke checklist. Jadi aspirasi gedung musik juga pasti kita akomodir lah ya. Termasuk budaya juga. Tapi alhamdulillah ngobrol dengan Pak Gubernur, Wakil Gubernur, ada proyek 3 hektar di Ciputra itu mau dibikin gedung konser musik kelas dunia. Ciputra 3 hektar. Ciputra 3 hektar. Lapang badminton jadi 20. Siap. Belum tukang Indomina. Lumayan bro, jadi proyek markiran juga. Iya, ngeri. 3 hektar berapa mobilan, bro. Semoga jadi, doakan aja. Doakan jadi. Iya, betul, bro. Jangan cuma komplain lah, ya. Iya, tapi kita kan, bikin lagu balada tukang komplain. Gedung itu affordable enggak, Kang? Kira-kira kan banyak nih gedung. Kan itu duit rakyat. Ah, jadi kalau duit rakyat ya untuk yang kita anak Bandung dimurahkan. Nah, itu duit rakyat. Oh, catat. Duit kata kalian itu adalah duit rakyat, bukan duit Ramo. Kalau duit Ramo bisa ngadereden. Kan terus tapi ada satu lagi kendala sebetulnya yang teman-teman sering hadapi ketika event selain gedung. Izin, memang ya. Perizinan, Kang. Iya. Saya juga sudah dengar, tapi harus dipahami. Perizinan itu kan bukan di Pemkot ranahnya. Perizinan itu di kepolisian. Jadi kalau mau kita ngeriung lah ya. Nanti saya fasilitasi, ada kepolisian, ada pemerintah, ada komunitasnya. Terus di list yang dibikin susah apa dan sebagainya ya. Nah itu saya punya komitmen kalau itu ternyata urusan izin event ini repot riwah mahal, ya nanti saya sampaikan. Gak mungkin saya punya visi Bandung Kota Musik tapi bikin acara aja mahal dan susah kan. Nah itu kan. Jadi betul. Intinya ya udah kita cari waktu. Kita kumpul, sampaikan pesan-pesan, nanti saya fasilitasi. Ya. Tah, ya, teman-teman tuh. Udah dijawab nih. Dengerin ya, bahwa sebetulnya tinggal kita sama-sama bersinergi, bro. Iya nggak? Ya, bro. Anak metal, mau anak pop, mau anak hardcore, mau anak bebas. Punk, semuanya bersinergi. Di dunia ini, dari semua urusan di dunia ini, ada satu hal yang nggak bisa kita perdebatkan. Apa? Yaitu selera. Kamu suka jengkol, dia penting, gak bisa dah selera. Musik juga sama, jadi jangan dilawan-lawankan. Yang satu senang keroncong, satu senang metal, gak bisa. Jadi artinya ya, gitu itu lah. Adalah pengayaan. Jadi membuat kekayaan kreativitas jadi bervariasi kan. Iya, betul-betul Kang. Oke Kang, terus ada rencana apa nih Kang? Dari Kang Emil. Dari Kang Emil sendiri. Dalam waktu dekat ya, yang berhubungan dengan teman-teman di komunitas musik. Ya, rencananya kita ingin tiap bulan di Kota Bandung ini didedikasikan ke satu genre, kalau bisa tolong. Jadi misalkan Januari metal, Februari jazz, kan begitu ya. Kalau Maret musik hip hop misalkan. Nah, nanti kalau sudah di tag bulannya, ya udah dari tanggal 1 sampai tanggal akhir, semua bermusik dengan genre itu. Sohani. Sehingga
wisatawan kalau datang, ah saya mah bulan ini keroncong. Full. Dari pagi, ya dari tanggal 1 sampai akhir, keroncong, ya di taman, ya di kafe, ya di hotel. Sehingga peta itu yang lagi saya siapkan dalam waktu dekat. Makanya anak metal lagi pilih bulan apa kira-kira. Supaya nanti kita sinkronkan. Ya. Misalkan ya. Oktober, udah. Semua Oktober metal di mana-mana. Kebayang ya, bulan Desember sulap di mana-mana. Sulap. Iya, benar-benar. Terus kan semoga industri kreatif juga kan semakin maju. Iya. Nah, yang berita baiknya gini. Setiap ekspresi kreatif selalu ada produknya kan? Betul. Nah, ini acara TV ya kaosna. Burger Kill ya kalau saya dalam waktu dekat akan membuat toko pertama di Malaysia namanya Little Bandung. Sadis di Malaysia kan? Di Malaysia sadis. Ya bukan di Majalaya loh ya Malaysia. Saya ingin buktikan kalau Bandung ini dia tidak takut terhadap persaingan global. Nah nanti di dalam toko itu semua produk the best of Bandung kita jual. Sehingga artinya apa? Kreativitas berkembang di sini, pelan-pelan ke luar negeri kita promosi. Bisa kayak waktu ke Eropa, bergekil jasa dan bentuk kreativitas produk-produk itu. Betul. Sampai suatu hari ya. Di seluruh dunia, kita kan ada Chinatown ya, karena terkenal. Kita suatu hari ada Little Bandung di mana-mana. Idenya itu ya, Kang ya? Idenya ya? Iya, memang. Waktu perjalanan anak-anak selama di Eropa kemarin nih Kang, saya cerita sedikit. Beberapa direktur festival yang kita temuin tuh mereka salut dengan kondisi di kota Bandung. Kang, ya. Saya cerita ke mereka, kalian harus ngumpulin 20 ribu penonton itu, kalian harus punya line up band internasional. Sedangkan di Bandung 20 ribu itu cukup dengan band lokal aja Kang ya. Nah bayangin Kang, Band Derwati, ini kan 20 ribu tanya. Derwati ketuanya lu bro. Iya kan? Derwati dulu kota roti. Iya. Paling yang suka nago kalau pagi-pagi di warung. Sekarang dibersihin ya bro ya. Udah gak ada sekarang. Udah gak ada ya. Tembak di tempat. Paling menjaga kebersihan. Iya kan? Iya. Betul kan sekarang festival-festival juga lagi, festival musik lagi apa, lagi Rame. Kampanye tentang festival bersih Kang ya. Saya titip, mau apapun warna musiknya, gaya berpakaiannya, selama dia jalan kaki, menghirup udara, minum air tanah di Bandung, tolong cintai Bandung dengan aksi, bukan hanya caci maki. Jadilah generasi yang turun tangan, bukan generasi yang lepas tangan. Lepas tangan. Jadi jangan ngotori kota Bandung, kalau ada sampah, ambil. Dulu jangan, Pak, ini bukan sampah saya, sekarang teusum. Ayana, di mana ada sampah, selama itu di Bandung, ambil. Ambil. Gitu. Sama tau silih salahkan ya, Kang? Iya. Kesadaran diri, ya, Kang ya. Berarti sebetulnya kalau misalkan kita ngobrolin tentang kota Bandung akan menjadi kota musik gitu ya. Kota musik yang livable and lovable tadi. Oh, eta livable. Jangan lamun dijin kaosnya keren ya. Keren kan? Livable, lovable. Iya. Bikin aja Kang 2 lusin. Iya. Berarti kan maksudnya banyak harapan-harapan Kang Emil nih kan, apalagi Kang yang ada di harapan Kang Emil lah. Pokoknya mah gini, saya mah sederhana lah. Saya ingin warga Bandung adalah warga yang paling bahagia se-Indonesia. Sadis. Bahagia itu adalah tujuan paling utama. Kita boleh miskin, kita boleh hidupnya pas-pasan, tapi kalau hatinya bahagia, hidup dijalani kan dengan nikmat. Makanya dengan kebahagiaan ini kita desain bentuk-bentuk apa. Nah, salah satunya pemimpin rajin silaturahmi, ternyata warga bahagia. Betul. Saya menyapa geng Extreme Mouse Speed kan bagian dari silaturahmi. Jadi itu tujuan akhirnya itulah ya. Apapun yang kita lakukan tujuannya ke situ. Oke, siap, mantap bro. Ternyata ya Bandung tuh nggak habis gitu ya. Baik karyanya, baik energi manusianya ya gitu kan. Harapannya mungkin sama ya Kang, saya juga
dengan Gebek sebagai warga gitu ya, kita melakukan ini kayak bikin Extreme Hospit TV ini kan sebenarnya tujuannya pengen berbagi, Kang. Betul. Pengen berbagi sharing informasi gitu. Iya. Apa sih yang Akang ingin wujudkan di Kota Bandung? Kota Bandung. Ketika nanti misalnya Akang nggak terpilih lagi jadi wali kota, apa yang ingin Akang tinggalkan? Ya, saya itu ingin jadi wali kota yang mewariskan sebuah kota yang pondasi pembangunan dan peradabannya itu kokoh. Tidak ada korupsi, urusan gampang, segala mudah, mau bahagia nggak harus mahal, kan begitu ya. Mau berkreasi dengan mudah di mana-mana. Saya lagi bikin rumah kreatif di setiap kecamatan. Oh, lagi buat nih, Kang, ya? Lagi buat, supaya orang bisa berkreasi, nggak harus terpusat, tapi ke wilayah-wilayah, dan lain sebagainya lah. Kalau itu terjadi, saya bahagia nanti sebagai wali kota yang mewariskan kotanya yang kokoh kayak tadi. Yeah. Karena yang paling nikmat itu adalah jadi warga, asal kotanya beres. Ah, oke, ini dia, bro. Makanya ada slogannya itu kan Bandung juara, Bandung kan begitu. Juara. Jadi Bandung juara itu semangat, nggak ada singkatan. Kalau yang lain kan singkatannya berhiber atau beriman. Juara mah juara aja. Juara apapun ya, Kang. Itu etos kerja, iya. Supaya kita dalam berkarya jangan setengah-setengah. Iya, betul. Mane juara. Benar-benar. Lu juara. Iya. Di mana ada kota yang dibikin lagu oleh orang bule coba. Bandung. Orang Swedia. Orang Swedia, Club Egg. Bandnya ngeri di Swedia. Berarti kan istimewa kota ini. Istimewa. Jarang sok. Kota mana yang dibikinin? Enggak ada. Kebumen misalkan. Raya gitu kan. Bandung. Paling kayak New York, Rio, Tokyo. Bisa gitu ungkul. Iya. Yo, sekarang ada Bandung. Rio-nya udah enggak ada sekarang, Pak. Jadi pembalap Rio hari ini. Jadi pembalap. Oke, Kang Emil. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih, Kang. Sehat selalu. Terima kasih. Last word nih dari Kang Emil buat penonton Extreme Mosfit TV. Extreme Mosfit juara. Oke, Kang Emil, terima kasih buat waktunya. Maaf selalu, sudah diganggu nih ya. Dari kesibukan-sibukannya semoga selalu sehat, selalu menginspirasi teman-teman juga membuat Kota Bandung semakin juara. Juara. Yeah. Oke, betul. Oke, guys, kalau kalian mau kirim CD atau mau kirim video klip mau kita review di Extreme Hospit TV, kalian kirim ke alamat di bawah ini ya, Bro ya. Di bawah ini. Benar. Siap, Bro. Oke, Bro. Jangan lupa tonton terus Extreme Hospit TV di channel YouTube. Jangan di alun-alun. Oke, guys. Stay true and stay loud. We'll be right back.